Guys, lihat deh. Ini tangan aku udah bengkak ya. Ini aku sekarang lagi hamil. Terus kelupaan gak copot cincin dulu. Udah nyadar-nyadar tuh pas dianya udah neken, udah sakit gini, udah bengkak. Terus coba dibuka. Kemarin udah pakai air sabun, gak bisa juga. Pakai oil gak bisa juga. Soalnya nih si apa ini namanya ya? Tulang apa nih? Yang tengah ini nih engsel apa? Ya, tulangnya gede soalnya pas di sininya. Jadi susahnya nggak bisa lewat. Katanya sih bisa pakai benang. Ntar deh mau aku cobain. Dan aku ya guys, ini padahal cincin nikah loh. Dan ya guys. Kamu mau bikin tutorial juga? Lepas dulu deh yang. Bengkok. Mana penangnya? Yang. Nah, jadi kemarin aku udah cobain dibukanya pakai benang, tapi malah sakit banget tangannya sampai ijo dan sampai kontraksi. Dan akhirnya kita memutuskan membawa cincin ini ke toko emas biar dilepas sama alat yang semestinya. Aduh. Bisa enggak? Anu tebel sih sih. Tebel juga ya. Iya. Enggak sakit enggak, Pak? Sakit enggak? Nih. Aduh. Ntar di penggang. Aduh. Ini nya ketekan. Udah ya, aman ya. Lihat dulu, lihat dulu. Kasih lihat. Nah. Apa itu cincin pertunangan? Ini saja. Lihat-lihat. Selamat. Bisa disambung lagi ya. Ini ntar bisa disambung lagi enggak sih, Mas? Bisa. Oh, bisa ya? Iya. Oh, iya. Ya, maaf ya, Mbak. Iya, Mas. Enggak apa-apa. Ini ibu beli di sini. Mau nyampoknya itu kok angin banget juga ajarin ya. Oh, kasih banget. Heeh. Ngulik napa? Ceplik napa? Ceplik. Udah, udah bisa itu. Naikin belakangnya. Iya, nanti aja. Oh, tak lihat ini juga. Sabar, tunggu. Ini tadi penggangin lagi itu. Mbak, jangan keramek. Kali ini udah fashion. Fashionnya fashion yang elegan gitu. Mata tinggi. Mata biru tadi apa? Ibu tuh koleksinya putih semua. Gak pengen yang kuning. Menyesuaikan kalau walaupun kan nggak kelihatan. Mantap. Ya, ya, udah. Bisa. Makasih ya, Mas. Satunya. Ini gelasirannya juga nanti itu ya. Ini kalau bisa bukan gelasirannya kan hilang. Beli di sini. Iya. Kiri tahu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya kalau bisa hilang. Berapa sekali enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh iya. Iya. Yang enggak. Buat dibalik. Suratnya untuk besok kalau surat itu gitu. Siap. Dan ternyata pakai tang yang kecil kayak gini juga bisa. Tapi harus pakai 2 tang dan perlu tenaga yang lebih kuat biar terlepas.